juga sudah meminta supaya mereka bisa menerima pelatihan coaching. Jadi memang dari dampak yang terjadi di lapangan, hasilnya menarik perhatian dari banyak pihak karena mereka bisa melihat dan mendengar sendiri dari para pelaku-pelakunya bahwa ternyata memang coaching ini bermanfaat. Dan kalau tidak salah, saya sangat salut kepada Himpaudi yang juga berencana untuk melakukan pelatihan coaching. Luar biasa. Nah, jadi itu sekilas tentang pilot yang saya kami sudah lakukan bersama-sama di Bank Dunia. Dan mungkin kalau dari tadi Bapak Ibu mendengar istilah coaching, mungkin beberapa sedang bertanya-tanya. Jadi saya akan maju ke slide berikutnya. Dan kita coba lihat sama-sama apakah itu sebenarnya coaching. Jadi coaching itu Bapak Ibu sebenarnya adalah suatu bentuk intervensi yang fokusnya adalah mengembangkan potensi, bukan mencari-cari kesalahan. Coaching bukan untuk mencari kesalahan. Coaching fokusnya adalah mengembangkan potensi. Supaya apa? Supaya memang guru-guru yang ada di layanan bisa berkembang kompetensinya. Dan karena itu dia harus dalam percakapan ini, kalau Bapak Ibu lihat yang warna hijau itu ada dua kata kunci. Yang pertama adalah harus punya goal atau tujuan yang spesifik. Gak bisa coaching itu saya pengen jadi guru yang lebih baik. Gak bisa. Nanti coachnya akan membantu secara lebih spesifik.